Penyanyi Siti Sarah dikejarkan ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia berikutan tahap oksigen yang semakin menurun. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga urusan Siti Sarah dipermudahkan dan diberi kesembuhan. Pengurusnya Nana Muhammad Rom berkata, Sarah sepatutnya memotong gelang kuarantin pada hari ini. Namun sejak semalam dia mengalami batuk. Menerusi Harian Metro, beliau berkata sejak petang tadi Syuib cuba hubungi beberapa hospital swasta untuk Sarah menerima rawatan. Namun semua hospital penuh kecuali HUKM. Kira-kira jam 6.30 petang Sarah dibawa ke hospital menaiki ambulans. Sepatutnya Sarah memotong gelang kuarantin hari ini, tapi keadaan kesihatannya tidak mengizinkannya apabila mengalami batuk serta tahap oksigennya menurun hari ini, katanya. Sementara itu, Syuib menerusi hantaran terbaru di Instagram memohon orang ramai untuk mendoakan isteri serta anak dalam kandungan. Saya mohon doakan isteri saya, Siti Sarah Raisuddin. Doakan semoga dia dan anak dalam kandungan diberi kesihatan kembali dan dipermudahkan segala urusan. Allah Maha segalanya, katanya.